Tiba aku rasa macam meremang lah pula. Budak-budak TikTok tak boleh tahu aku boleh benda-benda pelik macam ni. Dia akan kaitkan dengan kiamat. Ah, ha, gitu. Itu yang buat aku takut tu. Hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so aku rasa cuaca sekarang memang sangat-sangat panas guys. Tadi aku pergi pasar pun, ya Allah, aku lalu pun memang sumpah panas gila. Aku tak pernah rasa tau panas macam ni sekarang. Macam tak pernah lagi seumur hidup aku selama 16 tahun ni. Aku rasa panas macam tu. Lepas tu guys, baru-baru ni aku macam dekat FYP aku banyak tau lalu kata cuti sekolah, akan cuti sekolah dilanjutkan. Kan raya kan akan cuti sampai satu hari bulan kan. Lepas tu dia katakan kerajaan nak benarkan cuti sekolah dilanjutkan. So aku tak tahu betul ke tak. Aku sebenarnya nak react video biasa, tapi disebabkan FYP aku penuh tau pasal cuti sekolah, cuti sekolah, cuti sekolah. So disebabkan subscriber aku pun ramai budak sekolah. Aku tahulah subscriber aku kan ramai budak sekolah. So macam jom kita tengok, adakah betul memang cuti sekolah dilanjutkan? Tapi sumpahlah, cuaca panas kan memang tak boleh buat main guys. Engkau pergi beraya pun panas-panas macam ni memang tak boleh go. Memang senak marah je kan. Okay, so jom kita tengok video-video yang dikatakan betul-betul cuti sekolah ataupun tidak. Esok dah nak sekolah, so macam tengok macam mana lah kan. Okay, so jom kita tengok. Okay, so jom kita tengok video-video yang tu. Katanya lepas tu panas pula ada petanda katanya. So jom kita tengok ini. Sama ada cuti sekolah akan dilanjutkan atau tidak susulan fenomena cuaca panas melampau. Tak pernah tau macam ni. Last macam ni jadi jerebu dulu sebelum COVID lah. Ketika ini akan dibawa untuk perbincangan Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata buat masa ini kerajaan telah mengkoordinasikan kerjasama dengan kerajaan negeri dan kementerian berkaitan bagi membantu rakyat menghadapi fenomena ini. Serius lah. Baca komen sikit. Cuti-cuti tak cuti-cuti tahu-tahu naik sekolah. Okey, aku tak nak sebut. Betul lah kui, korang cuti lagi. Dan kenapa sekolah je cuti? Kenapa kerja tak cuti? Universiti tak cuti? Aku tahulah sebab budak-budak sekolah kan macam masih budak-budak macam tu. Sekolah yang universiti semua macam persoalkan kenapa diorang pun tak cuti gitu. Nak juga ya. Memang penuh weh pasal cuti-cuti sekolah kejap eh. Contohnya ni. Tolong raja. Dia tak boleh tahan. Ini dikaitkan pula kenapa kita tiba-tiba panas tiba-tiba. Ramadan lama. Matahari didekatkan. Matahari mana? Peralihan monsun. Oh ya, masa Malaysia dijangka mengalami cuaca panas berpanjangan sehingga Ogos. Sumpahlah sampai Ogos. Tak ada, tak tahu. Sebab matahari telah pun dilupuskan. Allah buat main matahari. Alah, dia ni kalau buat video buat orang takut dia, tahu tak? Panah, ni tak timbang lagi lah. Ni saya dah cerita ni, belum timbang ni. Allah dekatkan matahari. Ada yang berpeluh sehingga peluh itu membentuk banjir di sekitar tempat dia berdiri je, sehingga menenggelamkan buku lalinya. Yang peluh. Ada orang yang berpeluh, hadis, sehingga membentuk banjir di tempat dia berdiri saja, sehingga mencecah lututnya. Ada orang berpeluh panas sehingga membentuk banjir, peluh itu menenggelamkan lehernya, bahu. Dan ada orang yang panas dan peluh dia sendiri menenggelamkan dia sampai di antara mulut dan hidungnya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di antara mulut dan hidung. Nabi buat macam ni. Macam ni, peluh tu duduk macam ni. Dan ada orang, kata Rasulullah, yang berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Panah terlampau. Siksa tuan-tuan. Siksa. Bukan 30 tahun. Lama berdiri di mahsyar. Kerana setiap orang akan dipanggil seorang demi seorang untuk timbang. Kalau kita kata seorang setahun saja, seorang setahun saja tuan-tuan, maka 7 bilion yang hidup pada malam ni. Malam ni ada 7 bilion atas muka bumi ni. Perlu 7 bilion tahun. Diriah. Subhanallah. Semua orang pada kebingungan, ketakutan di padang mahsyar. Sehingga orang-orang yang tidak punya iman, mereka berkata, ya Allah, kami capek di padang mahsyar. Keluar. Sorry. Aku terlopong pula tengok video ni. Bukan kami dari padang mahsyar, biarpun harus masuk neraka jahannam. Mereka tidak mengerti di neraka lebih pedih.
Semua Nabi ada, semua Nabi ada, semua Rasul ada. Tak ada siapa pun yang... Sekarang ni aku nak tengok pasal video cuti sekolah je ni, apa hal yang macam ni kan? Okey, jom kita tengok. Sebarang keputusan mengenai cadangan melanjutkan cuti persekolahan di Sabah berikutan cuaca panas ketika ini akan dibawa untuk perbincangan di peringkat Kabinet Negeri. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang juga Exco Pendidikan Negeri, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu juga akan dibincangkan di peringkat Persekutuan dan Jabatan Pendidikan panas, Negeri. Tak pernah, ini juga kita... Sekolah tutup jika suhu lebih 37 darjah Celsius. Alahai. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya San Ahya dan ini Buletin Awani. Ini laporan yang baru kami terima berhubung kebenaran penutupan sekolah. Aku aja kesian kau budak sekolah tau, kalau cuti-cuti sekolah asyik cuti daripada hari tu, daripada PKP hari tu cuti. Macam banyak benda yang diorang tertinggal, tak sampai usia diorang. Ha, macam tu, macam SPM dilanjutkan, ditangguhkan, apa lah dilanjutkan pula. Bodoh ni, aku lama tak sekolah ya. Hanya dibenar tutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Garis panduan itu dikeluarkan Kementerian Pendidikan semalam melalui surat siaran berkeliling ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisa Sohaili susulan situasi semasa cuaca panas di beberapa lokasi. Kesian juga pula kan, aku macam... Dia macam dilema tau, sekolah kalau tutup, budak tertinggal. Tapi kalau budak pergi sekolah, ramai ya budak yang terkena strok haba sebab mereka masih budak-budak. Kira macam antibody orang tak kuat untuk melawan semua benda tu. Dia macam dilema begitu. Nak buat PDPR, ramai pula yang tak nak kan? Selain sekolah, surat itu berkuat kuasa serta merta itu terpakai untuk semua institusi pendidikan di bawah KPM. IPT pun sama. Jika kawasan mereka diisytiharkan terkesan mengalami gelombang kabel oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian bagi cuaca panas berada tahap amaran pertama dengan suhu tertinggi melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius. Anak buah aku punya, anak buah aku pun menurut pekerjaan itu penutupan institusi pendidikan akibat menurut pekerjaan itu penutup. Macam teringat kat anak buah aku, anak buah aku semua macam sekolah tau. Macam kesian lah kan, family sendiri. Aku boleh bayangkan perasaan mak bapak yang anak-anak di sekolah macam tu kan. Macam dia macam dilema tau, kalau budak tak sekolah, diorang tertinggal. Kalau budak pergi sekolah, diorang pula sakit kan. Strok haba ni bukan boleh buat main tu. Institusi pendidikan akibat status suhu harian bagi cuaca panas hendaklah dimaklumkan pentadbir kepada pendaftar serta-merta secara lisan dan bertulis menggunakan apa medium yang ini kalau betul-betul sekolah, cuti sekolah sesuai. Surat pemakluman itu hendaklah dilampirkan bersama dokumen sokongan yang menjelaskan tentang proses penilaian risiko dijalankan sebelum keputusan penutupan institusi pendidikan di... Tak, sekarang ni kita semua sambung cuti ke tak? Itulah masalahnya. Gila weh, baca banyak gila video-video apa cuti sekolah ada keluar dekat timeline aku, kau faham tak? Sekejap, contohnya macam sekolah ditutup jika suhu lebih daripada dari melebihi 37 darjah selama 3 hari berturut-turut. Ha, yang kau, budak-budak sekolah always suka lah kan? Tapi serius weh, Allah selamatkan kamu. Bersedia untuk suhu tinggi antara 40 hingga 50 degree Celsius. Wow, tinggi gila bapak weh. Seorang bayi perempuan berusia 7 tahun meninggal dipercayai kerana strok haba. Perempuan berusia setahun 7 bulan dari kampung Kota, Kota Baru meninggal dunia pada Selasa lalu dipercayai kerana strok haba. Seorang bayi meremang aku weh. Cuaca panas dibenar tutup. Sekolah dibenar untuk ditutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Arahan itu juga terpakai untuk semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Jika kawasan mereka diisytiharkan terkesan...
Tak pernah dong macam ni. Tiba-tiba aku rasa macam meremang lah pula. Budak-budak tidur tak boleh tahu aku benda-benda pelik macam ni. Dia akan kaitkan dengan kiamat. Ah, gitu. Itu yang buat aku takut tu. Okay guys, so apa-apa pun, sekolah ataupun tidak, aku harap korang bertabah lah ya. Teruskan sekolah korang. Kalau kena sekolah lah. Kalau kena cuti, korang jangan lupa pula korang banyak lagi kerja. Ah, gitu. Okay guys, so aku rasa sahaja untuk video kita hari ni. Cuti ataupun tidak, kita tunggu ada pengumuman ke tak nanti. Okay guys, so aku rasa sahaja. Bye, assalamualaikum. Jaga diri, always stay safe. Bye.